でも青が澄んでいる、今でも青は澄んでいる、どんな色もどこでも近づけるのとか投げた。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Welcome back with me again, Ones here. Sendai, gue mau rating lagi bersama Wolfy. Tapi habis pakai Wolfy, gue pakai si merah lagi ya, si cantik merah punya Aji, Red Devil. Dan ya, gue otw dulu, guys. Gue ngomong bahasa Banjar aja kali ya. Gue tadi habis bertapas, guys. Uyuh sekali. Aku kira bertapas itu susah, ternyata gampang ya. Dan setelah bertapas, setelah bertapas, gue bakal berlipat. Whatever. So, let's go. Temen gue yang lain bertapas, guys. Bertapas tuh maksudnya cuci pakaian. Jadi ya anak-anak daerah sini ya, kan mereka kebanyakan pesantren ya, guys ya. Ya mereka masing-masing bertapas sendiri lah. Itu sepupu gua. Itu teman SD gua. Eh pak, jalan pak. Nah, pulangnya kayak jam 10, jam 11 deh. Halo. Oi, oi. Sampai di mana u? Ini di sekumpul. Udah OTW. Nah, kenapa nih abangnya galau nih? Astagfirullahaladzim bang, jangan galau bang. Kalau galau langsung nyebur aja bang. Oh my, itu masih di rumah jemba. Makasih. Oh, sudah. Ya. Apa tuh? Teh. Oh ya ya, yaudah. Masya Allah, keluarga bahagia. Masya Allah, keluarga bahagia, guys. Masya Allah, ukhte. Ukhte. Ukhte nongol pentol. Siapa lagi? Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana? Pondok ya. Astagfirullahaladzim. Wih, dinasihatin, guys. Dinasihatin, wih. Lu kalau pacaran ya, jangan kin aja. Astagfirullahaladzim, gua bercanda. Aduh, pak, bapak-bapak, ibu-ibu yang nonton, itu yang disensor itu tadi. Kalau pacaran harus nikah, dan maharnya jangan mahal-mahal, nanti nggak berkah. Nah gitu, yang saya sensor tadi itu begitu, pak. Ya, percaya saya. Ini habis gua pakai offroad kemarin nih, tapi belum gua cuci. Jadi guys, kita membahas tentang kehidupan gua. Gua kan kemarin sempat di Jakarta ya. Terus gua dapat musibah, kehilangan mama yang bukan kehilangan sih, maksudnya mama pulang duluan dan gua balik ya. Jadi yang tadinya notabene-nya gua di kota banyak viewers, pokoknya duniawinya kental banget lah, sekental-kentalnya lah kayak anu. Boy. Terus balik lagi ke daerah yang ya kita dari bawah naik ke atas lagi, terus turun lagi ke bawah. Nah, di sini diuji. Maksudnya kayak come on bro, bersyukurlah gitu. Syukurilah apa yang ada gitu. Ya, rezeki itu di mana-mana gitu. Enggak mesti lu harus ke ibu kota gitu. Dan apa lu mau ninggalin, bukan bermaksud membanding-bandingkan atau keles karena udah balik dari ibu kota terus ke sini ya, enggak. Maksudnya di sini gua bersama ya bahasa kerennya mentor agama ya, yang ngajarin gua tentang ya, tentang Islam, maksudnya tentang Kristen. Ya gitu, mentor agama, guru agama gua di sini. Terus majelis-majelisnya ada tiap malam Senin, malam Sabtu, malam Jumat gitu-gitu rutin. Aku tuh mau istiqomah, guys. Mendekatkan diri sama Yang Maha Kuasa gitu. Ya anggap aja nih apa ya, ujian lah ya, gua habis dapat ujian macam-macam. Jadi di sini hamba gue ini setelah diuji malah makin jadi atau malah makin ke kota mencari hiburan melupakan
masalah hidup yang ada gitu, atau malah mendekatkan diri. Dan gue memilih opsi mendekatkan diri, guys. Ya kalau lo memilih opsi mendekatkan diri, lo harus lepas dunia lo. Ya maksudnya ke Tangerang atau ke Jakarta atau ke Bali gitu. Ya ke Bali juga salah satu cita-cita gue ya, ngeblok di sana. Pemandangannya you know lah. Jangan bermimpi kalau kalian tuh mengaku beriman tapi gak bakal diuji. Setiap hambanya mengaku beriman itu pasti diuji, guys. Yoi. Jadi ya sabar gitu. Sabar, syukuri apa yang ada. Seperti yang gue bilang pada vlog sebelumnya, setelah tanjakan pasti ada turunan kan, dan di atasnya tuh di puncak tuh kita bisa melihat pemandangan yang indah gitu. Ya gitu juga konteks ujian ya. Nanjak gitu. Kita lalui dengan syukur gitu. Kita hadapi dengan sabar, syukur. Stay on the track, stay on the line gitu. Ya insyaallah sampai kok ke atas. Jangan pas ketika diuji lu belok gitu. Belok ke samping gitu. Yang mana samping itu jurang. Maksiat, zina, tinggalin sholat. Don't do that, bro. Kampus tadi guys, gue telepon tadi. Ya gitu ya, pertemanan tuh ya. Teman tuh harus pastiin temannya dulu yang OTW gitu. Kalau bisa OTW-nya bareng gitu. Gak mau dia duluan gitu. Itunya. Wah. Ini nih. Let's go. Mana cara listrik waktu deh. Rio ikitengkai. Di mana cucukannya? Okay guys, be right back. Aji bolos sekolah guys. Akhirnya bersama si Red lagi guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ya saya cita-cita doa dulu lah ya guys ya, mudahan bisa kebeli. Aminin teman-teman. Kemarin kan dream bike aku H2. Ini aja udah. Ini aja deh. Let's go. Bagiannya di kafe Jar. Bagiannya di kafe datangnya gak? Eh. Okay, guys, move on with Aji. Gloves, my gloves. Okay, let's go. Alhamdulillah, I'm with you again. Yo. Cek engine-nya nyala. Okay. Ya, kembali bersama The Red Devils dengan quick chip-nya yang lembut sekali. Au! Aku nanya sama kalian nih ya, bagaimana editan video sekarang? Gambarnya udah lebih lembut kan, udah lebih fresh gitu untuk dilihat gitu. Kalau itu benar ya, alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Bilang alhamdulillah guys di bawah guys, hashtag alhamdulillah ya. Bismillah. Angkat telepon. Oi.
Ducati sama Harley. Ditunggu aja. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Azwin guys. Azwin Maruf ngevlog guys. Hey. Tinggal si Aji aja lagi nih. Aji mau tau vlog aja. Apa nih kenapanya lepas buset? Oh my god. Wah, ini saking kencengnya ya guys ya. Buset, sampai lepas sampai copot gitu knalpot. Ayo guys, siap malam Senin ya, jangan lupa don't forget. Kita majelisan ya, hari sekumpul ya. Untuk daerah Banjarbaru, Banjarmasin, Martapura dan sekitarnya. Oh ya, untuk Ducati nih ya, untuk pabrik Ducati, aku punya saran dan masukan untuk kamu, untuk kalian. Apa sih motor vlogger daerah ini? Coba ngasih saran ke pabrik internasional. Ya siapa tahu didengar ya guys ya. This is for Ducati. I hope you can put some information like when I see your face. Yeah, when the engine check is light on or engine check light on, I hope you can give information what's happening with this bike, like yeah, the information, you know, notification. Like the phone. Buset, ini mulai tajam banget ya. Guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.